Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sehobi, ketemu lagi dengan saya di Widodo Gamer Spot. Nah, ini saya ada gejluk PMG. Ini kalau biasanya saya kan cuman upload cuma foto dan foto atau video juga. Kali ini kita sedikit ulas tentang gejluk PMG ya. Ini ada PMG DWP UD1960. Nah, pas ini kita dapat pesanan teman kita sahabat juga dari tapi wilayah Jawa Barat. Ini larasnya UD9 dari Kuningan, terus alurnya 10 full Kuningan ini semuanya. Cuman yang besi cuman batang apa itu ini? Batang pompanya saja sama baut hel. Ini bautnya besi yang tidak mudah berkarat. Ketebalan tabung ini setiap gejluk kalau di daerah Pare ada yang pasopati itu 2 mili, ini yang PMG Sanaji sama Bijanter cuman 1,5, tapi dijamin aman karena ini lihat patriannya itu rapi banget, rapi semua. Nah, ini tebel, jadi kalau kena power besar nggak mudah retak. Ini baut pengikat laras pakai 3 baut, 1, 2, 3. Terus grendelnya ini ada 5 percepatan. Itu buarat banget, nggak saya tarik aja karena buarat. Ini saya tarik ya, 1, 2, 3, 4, 5, 5 percepatan. Terus chamber memakai single shoot kan yang magazinan ya. Ini penampakan dari jiluknya ya. Nah, ini klasik, popornya klasik. Oh ya, popor terbuat dari kayu jati pilihan. Terus tali ada, kalau setiap pembelian dari saya mendapat ini tali sandang, terus spare parts bersama suratnya, terus ada peredam lagi, ada mimis tes. Ini contoh tadi saya udah tes pakai mimis ini, jadi kalau nanti mulinya udah sampai, yang pesan bisa tes pakai mimis ini juga. Untuk harga nanti tidak saya cantumkan di deskripsi atau di video, tapi nanti saya kasih nomor WA saja biar tahu, kalau tanya lewat WA saja untuk harganya, karena setiap daerah itu harganya kan beda-beda, ada ongkirnya kan. Apalagi di setiap toko, coba cek di luar pulau harganya pasti beda. Tapi kalau lewat WA nanti harganya pasti miring harga dari saya. Nah, untuk powernya ini lumayan ini. Kalau standar dari pabrik pasti powernya pasti besar. Kalau saya sendiri yang memakai ini pasti saya kurangi apa bear hammernya. Soalnya kalau saya kan berburunya nggak hewan besar, cuman tekukur atau tupai gitu aja. Untuk pengisian ini memakai kopler yang ukurannya besar 1 TSM, ada untuk gejluknya pompa manualnya gejluk yang ini. Ini rencana mau saya kirim nanti sore, karena biasanya kalau puasa seperti ini posnya tutupnya lebih awal, jadi
besok aja saya kirim. Ini nanti cuman packing saja. Ya, teman-teman. Ini adalah penampakan dari VMG DWP UD1960 laras UD9. Wah, mantap uniknya. Ini kalau ini saya sukanya untuk disiram terus berburu tupai, main cepat seperti ini. Enak. Tapi ini powernya terlalu besar ya, harus dikurangi biar enggak boros. Ada yang tanya berapa sih tekanannya untuk jeluk pressure-nya? Kalau jeluk saya sarankan cukup di 2500 saja biar aman, karena kan sambungannya kan